libur puasa dan Idul Fitri memberikan kesempatan bagi kami RGV untuk mendaki Gunung Dempo yang terletak di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Perjalanan kami dimulai dari Desa Mano 9 Padanguci, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Berjarak 147 km membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam menuju Kota Pagaralam. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan yang indah dan memanjakan mata. Salah satunya adalah air terjun Keluguran yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kita sekarang sudah di Lubuk Tati. Setelah tadi perjalanan kita dari jam 11. Sekarang tepatnya di mana? Sekarang Lubuk Tapinya di tempatnya di air terjun Geluguran ya. Iya, betul sekali. Oke, gimana rasanya sampai di sini, kesan-kesannya? Rasanya luar biasa. Di wilayah Lubuk Tapi inilah bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldi, pertama kali ditemukan pada tahun 1818. Kita sampai di kebun durian ini setelah selesai Geluguran, air terjun Geluguran. Kita berhenti sebentar karena cuaca lagi hujan. Lihat nih, kebun durian banyak sekali. Kita akan istirahat siang sekalian makan. Telepon pun nggak bisa. Iya. Hujanan, guys. Halo, bro. Jomo mana? Jomo Pagaralam. Apa namanya? Selama 2 jam, hujan pun tak kunjung berhenti. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kami meskipun hujan terus mengguyur. Ada hikmah di balik hujan yang sangat deras. Kami berjumpa dengan anak asli Pagaralam, yaitu Ran, yang akan memandu kami menuju Kota Pagaralam. Sekarang kita terakhir di bumi Rafflesia, Bengkulu. Jadi kita akan menuju ke sana, Sumatera Selatan. Berbeda dengan Provinsi Bengkulu, rumah panggung yang menjadi ciri khas suku Besma masih terlihat banyak di sepanjang perjalanan. Sungguh menakjubkan. Semakin mendekati Kota Pagaralam, hujan pun berhenti, namun kabut menghampiri. Waktu hampir malam, akhirnya kami tiba di Kota Pagaralam dan langsung menuju ke rumah saudara kami, Jorgi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Fran yang telah memandu kami dari Bengkulu menuju Kota Pagaralam. Jorgi adalah salah satu dari 9 pendaki gunung yang pernah membelah bukit barisan Gunung Patah dari Pagaralam menuju Padanguci. Kita ke toko pasar. Apa buat konten? Ah, biar ya. Hah? Itu buat konten catai dulu. Boleh. Boleh. Acting nyene kemalangan kan. Oh, iya nyenean tuh. Ya, kita di mana nih, Mang? Kita lagi di toko order ya. Di sini ada khusus untuk perlengkapan ke gunung ya. Wah. Udah nomor berapa, Mang? Ya, ngapain lu, Bang? Kenapa? Ngapain lu? Ya, cari sepatu, ini belum ada. Masa kita pakai sneaker? 40 lah, betul. Berapa? 40 nggak ada. Banyak ada stasiunnya, bro. 15, 15, yes.
Oke guys, beres belanja kita pulang guys. Kita sekarang sudah registrasi, jadi perlengkapan kita udah di list sama petugas untuk pendakian. Sekarang kita akan mulai mendaki ya. Di sini terakhir kayaknya ya. Semuanya kita akan memasuki hutannya. Ten, masuk ke gunung. Sek, ada salam. Mantap. Kalau ketinggiannya belum tahu ya. Jadi kira-kira. Jadi kira-kira berapa? Berapa? 2000-an? 2000-an, kurang dari 2000-an ya. Ya kurang dari 2000-an. 1000. Ya, 1600-an kira. Saat berjumpa dengan pendaki lain, kami saling memberi semangat. Kelas berapa itu anaknya, Bang? Oh, kelas ini mantap. Luar biasa. Semangat. Ntar kita share di atas ya, bagi kontak nanti. Oke, semangat terus.
Ini yang jalan 2 menit, istirahat 5 menit. Siap. Kita lagi di mana, Mang? Kita sekarang di shelter 1 di ketinggian 2000-an ya. Oke, memang medannya sangat bukan ekstrim ya, cuman karena menanjak terus dan jadi jalur angkat bahkan itu karena saya iya itu ya lain dada paha kita rasanya bagus. Wah, jadi refleks ya, kena semua ya, keren berat. Medannya cukup berat ya. Kita berjalan beberapa meter aja udah paha terasa, dada juga mulai terasa. Dan di sana ada sebuah keluarga ya, di bawah sana ada keluarga dari Kamerun ya. Jadi semangat. Siapa yang ngecenggok lagi tadi? Semangat sekali mereka. Oke. Lagi ada satu lagi, bapak dengan anak. Dan anaknya ini masih sekitar berapa tahun ya? 10 tahunan. 4 tahun, 4 SD kelas 4. Kelas 4 SD ya, sekitaran 10 tahunan. Keren. Di shelter 2 ini, rasa dingin sangat luar biasa. Sepanjang perjalanan, kami diguyur hujan. Ditambah lagi, kami disambut dengan badai yang sangat kencang. Kami sempat berniat untuk melanjutkan pendakian malam bersama anak-anak Bengkulu. Namun karena kondisi badan kami yang tidak memungkinkan, akhirnya kami memutuskan untuk nge-camp di shelter 2. Kita sekarang ada di shelter 2 ya. Kita belum bisa melanjutkan perjalanan kita karena cuaca ya. Selain itu waktu udah masuk ke maghrib. Tetapi kita berencana tadi mau melanjutkan ke atas walaupun malam, tetapi cuaca begitu dingin sekali. Jadi dibanding kita dengan risiko yang berat, mendingan kita cukup di sini saja, kita camping di pinggir jalan. Sana di shelter sana, di bawah sana udah penuh dengan teman-teman. Ya banyak. Keren sekali di sana, banyak sekali teman-teman. Mungkin sekitar 30-40 orang ada di bawah-bawah kita. Di kita yang paling atas kini kita berdua.